Lalu kembali ke Tokokadounik. Ini ada rak tempel. Bisa buat kamar mandi atau bisa juga buat dapur. Produknya kayak gini. Pertama-tama kita ada hanger untuk bagian depannya nih. Habis itu ada cara pakainya juga. Meskipun bahasanya Mandarin tapi ada gambarnya. Ya pertama itu cara pasangnya, kita harus bersihin dulu permukaannya. Kemudian pasang lemnya. Baru pasang aksesoris dan akhirnya baru pasang produknya ya. Kemudian ada 4 hook. Bagian depan sini juga ada untuk tempat buang air. Jadi kalau udah lumpuk di dalam bisa dibuang di depan sini. Ini juga ada sekatnya lagi. Ini kalau di dapur bisa untuk pisau atau yang tipis-tipis. Bagian bawahnya, bagian sampingnya, bagian luarnya yang akan selalu nempel di tembok Anda, bagian bawahnya, bagian sampingnya, bagian belakangnya ini tempat nempelnya. Ini untuk perekatnya. Jadi nanti kalau udah tempel di dinding begini, tinggal di slot aja sampai dia masuk gini. Ini udah kencang. Ini double tap ya. Bagian dalamnya, bagian depan tadi. Cara pasangnya. Yang bagian ini, yang panjang nih, ini taruhnya di depan. Tinggal dimasukin aja. Kayak gini. Yang hook, di bagian ini, belakang. Tinggal dimasukin. Kalau pertama mungkin memang agak keras karena masih baru kan plastiknya. Ini bisa geser-geser. Dan ada 3 lagi. Bisa geser ya. Nanti jadi begini posisinya. Dan tinggal masukin ini. Gini sampingnya. Depannya. Sama atasnya. Ini kalau mau dibersihin tinggal lepas aja. Ukuran sama persis cuma beda warna doang. Jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya ya guys. Bye.